Sivi Borobudur, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan ringan, nyaris rata dengan tanah, dilalap api. Pemilik pabrik, Effendi, tidak di tempat saat terjadinya kebakaran pabrik. Hanya sebagian pekerja yang tinggal di mes pabrik melihat api yang melalap dan langsung memanggil pemadam kebakaran. Kepolisian Sektor Patumbak diwakili Kanit Reskrim Ibtu Gindo Manurung datang langsung ke lokasi kejadian kebakaran untuk menyelidiki asal api. Selanjutnya, tim Inavis masih mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran yang ditaksir 80% melalap pabrik tersebut. Ada terjadi kebakaran di salah satu pabrik, Borobudur. Pabrik ini memproduksi makanan ringan, kerupuk. Jadi kita ketahui tadi berdasarkan laporan dari masyarakat, pada saat apinya sudah membesar di bagian atap. Sementara kita belum bisa pastikan, nanti kita minta keterangan dulu sama pemilik perusahaan, baru kita bisa menentukan kira-kira berapa kerugian akibat kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.